dia daftar film Indonesia yang wajib ditonton di bulan Januari ini. Abracadabra. Di awal tahun, Reza Rahadian kembali dengan penampilan berbeda. Reza berperan sebagai Lukman, seorang grandmaster pesulap. Namun, ia menemui masalah saat pertunjukan sulap terakhir kalinya. Nah, bagaimana? Film ini sudah tayang sejak 9 Januari 2020. Akhir Kisah Cinta Sidul. Dilema Sidul antara Sarah dan Zainab kembali mengemuka lewat film Akhir Kisah Cinta Sidul. Tayang 23 Januari 2020, film ini cukup dinantikan karena merupakan jawaban dari pilihan dilema selama 27 tahun. Mangga Muda. Lama tak muncul, aktor Tora Sudiro beradu akting dengan Alexandra Gottardo. Kejadian lucu bermula saat Alex hamil dan ngidam mobil. Kisah ini dibungkus dalam komedi dan kehidupan kalangan menengah di Bandung. Film ini tayang 23 Januari 2020. Surat dari Kematian. Film ini merupakan kisah yang diangkat dari cerita horor terlaris Wattpad. Kisah dari perguruan tinggi yang menyimpan banyak hal mistis. Beragam tempat angker di Yogyakarta pun diekspor di film ini. Surat dari Kematian tayang 9 Januari 2020. Satu lagi film horor seri Kuntilanak kembali ke layar bioskop. Kali ini Kuntilanak Mangku Jiwo. Ini merupakan film yang berkisah tentang asal mula sosok hantu wanita dari tanah Jawa dan terah Mangku Jiwo. Mangku Jiwo merupakan seri ketiga film Kuntilanak yang tayang 30 Januari 2020.